Oke teman-teman, ini saya sudah bersama dengan sepeda Gazelle Brown Pit Belanda tahun 1954. Detailnya coba kita lihat bareng-bareng detailnya. Yang pertama adalah ini bagian untuk shifternya. Ini kemungkinan untuk gasnya teman-teman. Jadi gasnya pakai di sini. Ya, gasnya pakai ini. Merknya adalah Maguro. Magura ya, kok Maguro. Stangnya Gazelle. Terus kemudian belnya Gazelle. Ya, belnya Gazelle. Yuk, turun. Lampunya adalah Lucifer. Kacanya original ya. Kacanya original. Turun ke bagian bawah. Sudah masih ada stripnya, stripping-nya. Mereknya Gazelle. Ke bagian mesin. Mesin Berini, teman-teman. Jadi ini bagian tangkinya. Jadi di atas ini tangkinya. Ini tutup tangkinya, ya tutup tangkanya. Terus kemudian ini untuk remnya. Jadi untuk penahannya ya. Ini ya modelnya ini ya. Jadi ini ada kayak pemindah giginya. Oh bukan rem ya, kayak pemindah gigi. Jadi antara mau diengkol ataupun mau di atau mau dipakai mesinnya. Jadi pakainya ini. Ya pakainya ini. Yuk turun ke bawah. Ini 20 Agustus, ininya 23 Gambul, kapulatornya Ketua Regional Jawa Timur. Apa? Engkol ya. Tapi ini businya nasional pasti. Ya. Seluruh Nusantara pasti. Dinamonya penyelenggara ini Kota Surabaya. Lucifer. Depan. Ya. Turun ke bawah seperti ini. Ini knalpotnya teman-teman. Ini knalpotnya. Jadi mesinnya itu terbalik. Mesinnya itu terbalik. Kalau biasanya mesin naik ini ke bawah. Ya businya di sini. Kayak gini. Ini untuk apa namanya? Knalpotnya diterbalik teman-teman. Modelnya kayak gini terbalik. Gitu. Yuk kita geser ke sebelah samping ya. 8 Oktober. Ini bulan paling kering. Modelnya cross frame. Modelnya cross frame. 8 Oktober. Bandung Lautan. Listnya cukup jelas, teman-teman. Listnya cukup jelas dan dia kecil, teman-teman. Besinya kecil, bukan besi besar. Jadi kalau teman-teman punya cross frame tapi besinya besar, perlu dipertanyakan besinya ya. Jadi ini kecil harusnya. Gitu ya. Terus ini nomor frame-nya cantik banget. 10065554. 14-15 Oktober Jogja. Jernya Gazelle. Hotel 3. Ini juga penutupnya menarik. Juga menarik gini ya. Internasional. Penyelenggara original. Kuncinya Gazelle. Kosti DIY. Persnelengnya pakai torpedo Shark 123. Baut-bautnya masih original. Hotel Suban 5. Ini keren banget sih. Yo coba lihat bagian atasnya, sadelnya juga Gazelle. Dan terakhir pada bulan Oktober 28-29. Sadelnya Gazelle original. Hotel Keraton Masa Kejayaan Sumeneb. Wah ini cukup. Ini di ujung. Menyatu ya dengan frame. Jadi menyatu dengan frame. Surabaya, oh tunggu teman-teman, yang unik ini teman-teman. Jadi tulisannya Gazelle 8. Ini adalah tipenya teman-teman. Gazelle tipe 8, nomor 8. Gitu ya. Jadi jangan salah, Gazelle nomor 8. Yuk kita cek ya. Yuk kita lihat. Boncengannya kecil. Ini juga kecil. Nah, kalau dia kuncinya Gazelle, dia tembus sampai sini teman-teman. Jadi tembus sampai sini. Ya. Silatnas dan Pak. Jadi tembus sini. Hotel. Oke, ini persenelangnya. Penyelenggara Kosti. Oke, peleknya juga originalnya. Kosti Pusat. Bintik-bintik. Bannya juga Bridgestone. 2526. Mereknya. Ditutup oleh Montel. Stop lampnya. Jombang Tempo. Gazelle. Penyelenggara Kosti. Logo Gazelle-nya juga cukup jelas, teman-teman. Kosti Jombang siap. Oke, kita lihat. Wah mantap. November. Catat ini ya. Jadi ada kecil. Itu yang masuk sampai bulan November. Copnya juga original. Mungkin bulan Desember. Wih, ini original KB ya. Hampir semua. Yuk kita cek lagi. Kampanye mungkin ya, jadi nggak ada yang di bagian bawah. Takut
bagus ini ya. Jadi aman, November aman ke uang. Jagang tengahnya pakai SG. Klaker besar, jadi keroncongnya besar, klaker. Tutupnya bibi ya. Kemudian yang mesinnya itu ditangkapkan di sini teman-teman. Jadi mesinnya itu dibaut di situ ya. Flebornya depan itu kepotong. Sorry, saya lihat ya. Oh ya. Kosti Pengprof Jatim mengadakan montel bareng Surabaya Bali. Ini kepotong ya. Jadi kepotong flebornya. Kepotong langsung pakai mesin ini. Sudah 4 orang. Tentunya ya. Yang langsung pakai ini. Kami utamakan adalah yang muda dan fisiknya sepedanya juga ini kuat banget, keren banget. Jadi kalau teman-teman punya sepeda ini, bungkus aja, jangan sungkan-sungkan ya.